Oke, saya ini sekarang aku lagi menunggu kedatangan Lisa Grace. Ini sahabat aku dan juga sekaligus psikolog untuk aku, Linda, anak-anak. Eh, itu Mel datang tuh, udah datang. Cipiki tapi koronces. Oke. Udah, sekarang Mel kita masuk yuk. Okay. Anak-anak udah nungguin Mel sekarang. Okay. Yuk, oke. Okay. Masuk. Eh, tapi sayang, ini mumpung ada Melisa nih ya. Jadi kan kemarin ini Mel sempat berita yang viral itu ya. Jadi anak penjual apa ya? Pastel dalam ya. Kote ya. Iya, iya. Dalam kote di Sulawesi itu dibully oleh sebagian sekelompok orang kan. Ini sekarang ini ya sayang kita mau video callan sama siapa namanya? Riza. Kita mau video callan sama Riza dari Makassar. Sayang, kalian tahu nggak sih berita tentang bocah penjual jalangkote yang sempat viral karena dibully? Bocah tersebut bernama Rizal. Rizal ini bekerja sebagai penjual jalangkote di Pangkep, Sulawesi Selatan. Rizal memiliki tujuan yang sangat mulia loh sayang. Dia rela berjualan untuk membantu keluarganya. Akan tetapi, ia malah mendapatkan perlakuan tak pantas seperti pembulian dan juga kekerasan oleh sekelompok pemuda di daerah setempat. Nah sayang, kali ini The Onsu Family ingin berbincang dengan Rizal si penjual jalangkote asal Sulawesi Selatan melalui video call. Yuk, kita lihat sayang. Coba nih. Hai Riza. Hai Riza. Hai. Halo. Halo. Riza, sekarang gimana? Kabarnya gimana? Kabarnya gimana? Iya, Riza nih Anti Mel mau ngomong nih. Halo Riza. Hai. Hari ini udah makan belum? Oh, belum makan. Terus hari ini udah main apa aja? Oke, Rizal masih jualan jalangkote. Rizal mesti semangat terus ya. Semangat terus ya Rizal ya. Ada Anti Mel, ada Koko Bensu dan Cici Sarwenda di sini. Bye. Rizal. Iya. Nanti kalau udah nggak corona, Rizal kapan-kapan ke Jakarta ya. Besok.